inovasi. Desa Karangpatian merupakan desa yang berada di ujung barat Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, yang memiliki berbagai potensi. Di Desa Karangpatian terdapat sebuah infrastruktur di bidang sarana-prasarana olahraga berupa lapangan futsal. Lapangan futsal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi baik anak-anak maupun pemuda agar mampu meningkatkan minat dan bakat dalam bidang olahraga futsal maupun olahraga lainnya. Selain itu, juga agar tempat ini dapat dijadikan sarana untuk berkumpul dan memanfaatkan waktu luang warga desa dengan hal-hal yang positif. Diharapkan, inovasi ini dapat menginspirasi dan dapat direplikasi di daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Setiono, alamat Desa Karangpatian, Dukuh Bibis. Kami atas nama masyarakat Dukuh Bibis mengucapkan banyak terima kasih atas dibangunnya lapangan futsal ini. Karena apa? Dengan dibangunnya lapangan futsal ini, anak-anak bisa bermain futsal di sini dan menambah persatuan antara pemuda-pemuda yang ada di Karangpatian, khususnya baik dari Tanggungrejo, dari Bibis, dari Kerajaan. Karena apa? Desa Karangpatian ini terdiri dari 4 dukuh. Untuk itu, dengan adanya lapangan futsal ini bisa mempersatukan pemuda seluruh Desa Karangpatian. Dan ini rencananya bulan Oktober mau diadakan kompetisi, yaitu kompetisi se-Kabupaten Ponorogo, yaitu antar klub se-Kabupaten Ponorogo. Dan ini manfaatnya banyak sekali, khususnya di lingkungan futsal sini bisa apa itu berjualan, bisa jualan makanan kecil, untuk itu bisa menambah penghasilan khususnya di lingkungan futsal ini. Untuk itu banyak, terima kasih sekali, lapangan ini telah dibangun dan mudah-mudahan kedepannya bisa dibangun lagi lebih dari ini. Ini sementara kan sudah ada kerusakan, untuk itu mohon dari pemerintah bisa memperhatikan keadaan lapangan yang ada di Desa Karangpatian. Terima kasih, itu sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian inovasi lapangan futsal Desa Karangpatian. Salam inovasi.